Hai teman-teman, jumpa lagi di channel YouTube Azagani Ngegame. Kali ini aku mau main game Sakura School Simulator dalam rangka bikin video tutorial tentang cara mewarnai kursi roda dan cara membuat kursi roda dari emas, teman-teman. Wah, kayak gimana sih caranya? Emang kursi roda bisa diwarnain ya? Bisa, teman-teman. Ada caranya. Yuk kita ikutin caranya. Pertama-tama ini persiapannya, Sakura udah pakai baju suster atau baju perawat. Karena kan kursi roda itu kan identik dengan perawat. Nah, sudah pakai pakaian suster perawat ini, kita langsung aja ya ke hospital pakai teleportasi. Nih, kita pilih hospital. Tara, udah nyampe deh Sakura di rumah sakit atau di hospital. Nah, kita langsung aja yuk, kita bikin kursi roda warna-warninya dan membuat kursi roda dari emas. Caranya gimana sih? Caranya nih teman-teman ya. Masih ingat kan cara membuat kursi roda? Pertama-tama adalah klik menu cara edit, kemudian klik item, props, kemudian ke other, dan nih, di bawahnya stroller ada wheelchair tuh. Jadi deh. Nah, ini kan warna aslinya warna biru, teman-teman ya. Nanti di berikutnya kita akan bikin warna yang lain. Nih, warna aslinya kan biru. Kita klik cara edit. Nah, masih ini ya, teman-teman ya. Di apa namanya? Item kemudian other ya. Kita klik wheelchair. Tara, nah kita ubah warnanya, teman-teman mau warna apa? Kalau mau ubah warnanya tanpa mengubah bahan materialnya, kita langsung klik aja color. Tuh, teman-teman warna apa? Misal nih merah. Tuh, jadi deh kursi roda warna merah. Nah, gitu caranya teman-teman. Nah, berikutnya kita klik cara edit wheelchair langsung ya. Ini kan udah masih ke setting item other ya, kita klik wheelchair. Nah, ya teman-teman ya, kalau mau ubah posisi kan tinggal ini aja, putar-putar ya. Nah, tinggal putar-putar ini aja. Nah, kemudian warna apa nih? Tadi kan udah merah ya, kita warna orange. Tuh ya, kursi roda warna orange. Bagus ya. Kemudian berikutnya kita klik lagi wheelchair. Kita mau kasih warna apa nih? Oh, warna kuning. Nih, klik warna kuning. Jadi deh kursi roda kuning. Berikutnya mau warna apa? Coba kita cara edit. Kemudian klik wheelchair. Nah, mau warna apa nih yang belum? Hijau. Klik hijau. Jadi deh. Tuh ya, teman-teman. Nah, kemudian kesini lagi. Mau warna apa nih? Klik wheelchair. Tadi kan hijau udah ya, biru juga udah. Kita klik warna ungu. Jadi deh, kursi roda warna ungu. Bagus kan? Nah, berikutnya klik wheelchair. Kita puterin. Nah, biar lurus ya. Nah, kemudian kita klik color. Yang belum apa sih? Pink ya. Tuh, jadi deh kursi roda warna-warni. Nah, begini caranya teman-teman, cara mewarnai kursi roda. Nah, kalau misalkan bikin kursi roda emas gimana caranya sih? Nah, ini caranya teman-teman, kalau mau bikin kursi roda emas. Caranya adalah klik cara edit, klik wheelchair lagi, kemudian kalau tadi kan kita langsung klik color ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita klik material change-nya. Nah, kalau misalkan mau bikin emas, warna emas, kita kliknya klik yang warna-warna ini apa namanya? Coklat-coklat orange gitu. Nih, coba kita yang ini, yang orange nih, yang orange muda ya. Tuh kan, jadi deh kursi roda emas. Tuh, bagus ya teman-teman ya. Kok terbang? Nah, kayak gini. Nah, coba kita klik, kita bikin lagi kursi roda emasnya yang warna lain ya. Coba kita pilih yang warna lain. Nih, klik material change ya, metallic. Kemudian warnanya, aku pilih warna apa ya? Ini, nah,
tuh kan. Bagus kan teman-teman ya, warna-warna emas gini ya. Oke, berikutnya. Ini klik cara edit, wheelchair. Kemudian nah, kemudian untuk warnanya material change dulu teman-teman ya, metallic. Kemudian warnanya mau warna apa? Warna-warna, aku coba warna emas tapi pink deh, bisa nggak ya? Tuh kayak gini teman-teman, bagus kan? Warna emasnya warna emas pink gitu tuh. Nah kayak gini teman-teman. Nah ini bisa teman-teman warnain sesuka kalian, seleranya mau warna apa. Pokoknya intinya ini bisa bisa diubah-ubah warnanya dan bisa dibikin dibuat menjadi kursi roda emas. Nih coba aku mau coba warna ini. Nih kan kayak emas banget ya ini ya. Tuh teman-teman ya, bagus banget kan. Tuh ya, bagus banget. Coba aku bikin lagi wheelchair. Ini kita ubah ini dikit, copyin. Kemudian material change, metallic. Kemudian warnanya yang warna mana ya? Ini yang belum. Ini, nah coba ini. Tuh, begitu teman-teman caranya. Cara mewarnai kursi roda menjadi kursi roda warna-warni dan cara membuat kursi roda dari emas. Seperti ini caranya teman-teman, bagus ya. Oke teman-teman, sekian dulu video tutorial dari channel YouTube Azagani Ngegame. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di bawah ini ya. Sampai jumpa di video Azza berikutnya, dadah.